Nah, seperti ini cuy, cara bikin nickname seperti Bang Frontal Gaming yang altnya cuy ya. Kalau kalian simak video aku dari awal sampai akhir dan gak nyekep-nyekep iklannya cuy. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku di channelnya Ceking GMG. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebikin tutorial cara bikin nickname seperti Bang Frontal Gaming cuy. Dan di sini kita ngebikin nickname altnya Bang Frontal Gaming cuy ya, yaitu Aura Kasih cuy. Dan sebelumnya aku mohon maaf kalau semisal aku waktu rekaman ini banyak suara motor-motor yang lewat cuy. Ya maklum cuy, soalnya rumah pinggir jalan cuy. Dan oke, di sini kita menggunakan aplikasi tambahan cuy ya. Silahkan kalian simak video ini dari awal sampai akhir agar kalian tuh bisa paham betul apa yang aku jelasin pada video kali ini cuy. Dan seperti biasa, langsung aja kita cek ID-nya Bang Frontal terlebih dahulu cuy. Oke, ini aku sudah mendapatkan ID-nya cuy. Dan ini akunnya Bang Frontal cuy, langsung kita ke tempat pertemanan cuy. Tapi aku udah pasti positif yakin cuy, ini bakalan penuh ya kan. Nah, udah penuh cuy, kita langsung periksa aja cuy. Nah, di sini Bang Frontal itu sudah menggunakan nickname anaknya kalau nggak salah cuy ya, Elvatan nih, RRQ Elvatan. Dan ini dia masuk guild di Frontal Goib, yaitu Captain Raider-nya Bang Frontal Gaming sendiri cuy. Kita cek di sini, ini akunya Bang Frontal. Dan oke, kita langsung fokus untuk menggunakan nickname yang old-nya aja ya. Berhubungan di sini Bang Frontal menggunakan nickname yang baru, kita di sini akan ngebikin nickname yang old-nya Bang Frontal, yaitu nickname-nya Aura Kasih cuy. Dan sebelum itu videonya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe di channel ini. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau misalnya aku upload video terbaru cuy. Dan langsung aja kita masuk untuk di aplikasi Play Store cuy. Let's go. Nah, di sini aku sudah masuk di aplikasi Play Store. Kalian ketik aja di sini Fancy ya, Fancy. Kita akan muncul sendiri cuy. Fancy keyboard emotes gif paling pertama sendiri pokoknya yang ini cuy ya. Aku sering pakai aplikasi ini cuy. Soalnya ini hampir komplit cuy ya. Simple, komplit, enak juga, mudah dipahami juga kan. Oke, di sini masih download. Dan di sini berhubung aku menggunakan emulator, sepertinya sama aja cuy. Yang penting kalian kalau pakai HP sama aja sih kelolanya cuy ya. Nah, di sini sudah selesai, langsung aja kita buka aja ya. Buka dari playstore-nya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini cuy. Nah, langsung kalian ketik aja, aktifkan papan ketik Fancy Key. Langsung kalian pencet kalau muncul kayak gini, senang mendengarnya. Oke, di sini decline untuk apa ya? Mengaktifkan keyboardnya cuy ya. Keyboard aplikasi yang barusan kalian download tadi, kita langsung aktifkan yang emotes Fancy Key cuy ya. Oke, kalau muncul seperti ini kalian langsung oke aja cuy. Oke pokoknya. Nah, di sini yang kedua, alihkan ke papan ketik Fancy. Di sini langsung kalian pilih yang emotes gif Fancy gitu ya, kita pilih ini. Nah, tugas kita di aplikasi ini sudah selesai, selanjutnya kita langsung masuk di game Free Fire-nya kembali cuy. Let's go. Oke, di sini aku sudah masuk di game Free Fire-nya kembali. Langsung aja kita contohin cara bikin nickname seperti Aura Kasih cuy atau Frontal Gaming cuy ya. Nah, otomatis di sini tampilan keyboard kalian akan seperti di keyboard Fancy Key cuy ya. Akan berubah bagus cuy, keren ya kan? Oke, untuk Bang Frontal itu kan dia menggunakan font biasa cuy ya. Tapi yang pertama itu kan Aura itu kapital semua cuy. Kita langsung contohin ya. Aura. Nah, ini font biasa ya, tapi kapital semua. Nah, di sebelah Aura ini itu ada kayak titiknya tuh di tengah. Tenang aja cuy, kalian pilih yang emot ini cuy ya, pilih ini, terus pilih di sini ada banyak, gak usah bingung, kalian langsung pilih aja yang ini. Nah, otomatis kalau kalian pilih yang ini nih cuy ya, kalau pilih ini dia titiknya akan jaraknya itu panjang cuy. Ini aku contohin ya. Oke, bentar. Nah, di sini dia jaraknya panjang banget cuy. Kalau Bang Frontal itu kan jaraknya nggak panjang cuy ya, maksudnya dempetan banget. Nah, itu caranya gimana bang? Langsung kalian pilih yang ini cuy. Ini ya, ini kan ada 5 cuy, kalian pilih yang tengah cuy. Nah, jadinya kalian langsung pilih yang ini cuy, pilih yang ini ya. Oke, pilih. Nah, di sini kalian ambil yang titiknya ini cuy, titiknya aja ya, kalian bersihin. Oke, bentar. Oke, dah bersih. Nah, di sini dia dempet banget cuy ya. Nah, setelah ini kalian langsung ketik aja kasihnya cuy. K si itu kan I-nya 3 cuy. Terus hanya kapital. Udah, cuma gitu aja cuy.
Cara bikin nickname seperti Bang Frontal Gaming atau Aura Kasih cuy. Gila sih. Langsung aja kita klik OK cuy. Nah seperti ini cuy, cara bikin nickname seperti Bang Frontal Gaming yang altnya cuy ya. Mungkin sebenarnya video ini nggak terlalu sulit-sulit banget cuy cara bikinnya ya, gampang banget sih. Kalau kalian simak video aku dari awal sampai akhir dan nggak nyekep-nyekep iklannya cuy. Oke mungkin cuma segitu aja cuy. Jika aturan ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, link, dan komen. Dan silakan kalian komentar di bawah, next kita akan ngebikin nickname siapa cuy. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman udah support aku dari dulu sampai sekarang hingga saat ini. Aku doain semoga kalian banyak rezeki dan dipermudahkan segala urusannya cuy. Amin. Dan see you next time cuy. Bye-bye.